dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Jumat ini sekarang waktunya untuk apa artinya? Jumat Curhat! Jadi Curhat ini ya, ada hadiahnya seperti biasa. Apa sebelum hadiahnya? Saya kasih siapa aja akan menjawab masalah Anda. Apa hadiahnya Mumu dan apa spesialnya hadiahnya? Oke, okay. Hari ini ada rice cooker! Spesialnya teh, rice cooker ini bukan rice cooker biasa. Karena rice cooker ini bisa dibuka dan ditutup. Dibuka nggak bisa masak di rumah kamu masak. Di kos-kosan kamu ada rice cooker? Ada dong. Bisa dibuka atau ditutup? Bisa dibuka ditutup. Oh my god. Oh. Keren Tuhan maha baik. Tuhan maha baik. Kenikmatan apa lagi yang akan kita pungkiri? Oke, okay, baiklah. Ada Patricia Gal di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi ada 3 cowok, 1 cewek, semuanya akan membantu dengan masalahmu. Ini masalahnya dari teman-teman yang ada lagi nonton lewat Twitter, yes, atau nanti telepon, itu semuanya beragam sekali. Ada masalah dengan knalpot mobil, kadang-kadang okay, dengan genteng, masalah dengan mantan. Kayaknya masalah knalpot mobil dia aja deh yang ngejelasin. Iya, bisa. Mungkin okay, siapa tahu dia lebih tahu daripada kita. Jadi macam-macam. Ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan binatang peliharaan, apapun. Diharapkan kalian bisa memberikan solusi yang baik. Oke, okay, okay, tidak masalah, bisa beragam. Tidak masalah. Ya? Tidak masalah. Karena kalian jawab, kayaknya orang-orang gak punya masalah kayaknya. Jadi baik-baik aja. Oke, okay, baiklah. Yang pertama kita lihat dari Twitter ya. Dari Twitter, masalahnya adalah dari Imak Heret. Teh Sarah yang muda, imut, lucu, cantik. Itu masalah. Itu masalah. Ini masalah. Yang muda, gue, imut, lucu, cantik. Itu yeah, bagus. Okay. Gimana nih biar pada... Biar pede. Oh, ya, biar pede sama badanku yang mulai ditanya-tanya hamil berapa bulan padahal gak hamil. Hah? Waduh. Oh, oh my God. Oh. Aku gak bisa kasih solusi, berapa kali orang juga nanya gitu sama gue. Mendingan ya, berapa bulan gue bete. Oh gampang, tinggal bilang aja. Apa? Aku olahraga terus tahu, tapi aku I have family pack karena aku orang yang mencintai keluarga. Oh, that's family pack. Family pack. Oh iya, gak apa-apa. Okay. Dijawabnya dengan sense of humor. Iya, yeah, yeah, oke. Okay. Coba Ray, gimana jawabnya untuk kayak gini cewek di... ngomongin gitu terus, dia mesti gimana? Bilang aja hamil. Oh, bilang aja hamil? Iya, bilang aja hamil. Kalau cowok yang nanya, Kak. Bilang hamil terus gimana? Terus kalau misalnya dia gak ada laki, gimana? Iya. Dia ternyata iya, single? Oh iya, bener juga ya. Iya. Nanti jadi omong tetangga. Iya. Kamu gimana? Kalau gak realistis kalau itu. Kalau menurut gue sih, paling bener pakai tanda aja. Jadi pas ketemu, langsung bawa tanda. Oh, ospek kali, dikira ospek. Saya tidak hamil. Iya, kemanapun dia pergi. Berarti yang orang bilang, pede banget nih orang ya. Nah. Oh, iya, iya, bagus. Okay. Dan gue tau yang valid okay, banget nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Bawa test pack yang banyak. Hah? Bawa test pack yang banyak. Jadi kalau misalnya hamil loh, hamil loh. Bentar, gue toilet sebentar ya. Balik-balik, enggak gitu. Enggak, kok gue. Bagi, bagi. Abis itu mau di-endorse sama test pack. Ya, siapa tahu di-endorse. Oh iya, sekarang zaman endorse. Buat apa test pack, dia kagak hamil. Bagus, bagus. Karena kalau gak hamil kan nanti ada tandanya kan ya. Iya, iya, benar. Ima ya berarti ya. Ima, silakan ya. Ima pilih yang solusi yang mana. Oke, berikutnya. Aku mau curhat, jadi aku sama calon suamiku udah planning nikah tahun ini, tapi banyak hal yang tak terduga sampai menguras tabungan. Hmm. Gimana cara biar gak stres karena nikah sudah direncanain, tapi modal nikahnya belum full, kemungkinan mundur. Wah, wah gimana coba, oke. Okay. Coba yang pernah menikah. Pantes jawab. Modal pas-pasan. Menikah itu kan cuman ijab kabul. Iya. Yeah. Jadi yang perlu modal itu sebenarnya kan pestanya. Iya. Yeah. Ya kalau misalnya pestanya tidak bisa dilakukan atau belum bisa dilakukan, yang penting menikah aja dulu. Niatnya kan nikah. Iya. Jadi, bukan pesta. Bukan pesta. Pestanya bisa diundur. Benar, benar, benar. Tapi menikahnya bisa saat itu. Aku setuju. Aku kemarin juga gitu. Luar biasa bapak-bapak ini. Aku setuju menurut sama kamu dia. Kamu juga begitu. Kayaknya jawabannya ini terlalu bagus deh. Oke. Okay. Iya sih. Jadi kayaknya. Gimana ya jawabannya? Aku setuju. Aku setuju. Oke. Karena setelah menikah ada banyak yang lain lagi. Iya, iya, iya. Belum lagi beli rumah yeah, nanti yeah, perabotannya yang betul, mahal yeah, ya kan, terus belum lagi kalau melahirkan kan biaya juga yeah, belum lagi anaknya kalau makin besar yeah, biaya juga yeah, ya atau kan? Kalau nggak mau biaya jadi selebritis dulu biasanya endorse semuanya lumayan ya kan. Kamu ada solusi lain nggak? Asta aja deh. Asta ada solusi lain? Ngutang.
Ya, apa pinjam ke bank? Pinjam, pinjam sebentar. Enggak apa-apa, tapi yang penting dibayar. Yang penting dibayar. Iya, jadi pilih. Mau ijab kabul dulu aja, pokoknya niatnya nikah KPR, aja dulu. KPR ya, kredit pernikahan. Rakyat. Iya, bang, itu program baru. Dia ngutang, abis itu dia menjalani pernikahan dengan hutang, akhirnya hidupnya melarat, diceraiin deh sama istrinya. Undangnya banyak, terus diundangnya ketusan. Tolong ya angpaunya yang banyak gitu. Tidak menerima karangan bunga, menerima uang. Oke. Ada dua solusi. Ya, silakan pilih yang mana. Tapi sekarang kalian pilih dulu siapa yang berhak mendapatkan ini hadiah. Si oh, di antara dua itu ya? Magic ini di antara dua. Yang enggak pede karena dibilang hamil atau yang mau nikah modalnya pas-pasan. Yang mau nikah. Yang mau nikah. Yang mau nikah. Karena paling enggak dia udah dapat masukan buat ya. Buat enggak nikah. Buat rumah tangganya. Buat rumah tangga. Iya. Selamat untuk kamu mau menikah. Ini akan kita kirim secepatnya. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk menjual ini untuk biaya nikah, it's okay. Tapi paling bener ke dia, soalnya kalau yang kasih satu lagi, ntar kita kasih itu tambah gendut. Oh iya, betul. Iya, kan? Gak cerdas. Cerdas loh ya, Ran ini dan Patricia juga. Dan cuman gak cerdas, gak. Dan cuma gak cerdas. Oke, akan perform untuk kita abis ini ya. Jadi jangan kemana-mana dan masih ada Patricia, guys. Yeay.